Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muqaddimil muakhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mudabbirul muqaddir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul munzirul mubashshir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muddathir wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ashabil mafakhir. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para tuan guru, alim ulama, para asatidz, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Dengan demikian kita bisa kembali berkumpul di majelis Ustadzul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Hadi wa sab'un wa thani wa sab'un min asma'illah al-husna al-muqaddimu al-muakhiru. Yang ke-71 dan 72 dari nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, al-muqaddim, al-muakhir. Di dalam Al-Quran tidak jelas disebut dua nama ini, tetapi dalam hadis-hadis banyak disebut Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Seperti doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap salat. Berapa kali sehari kita membaca Muqaddim, Muakhir dalam tasyahud akhir? Allahumma ghafirli maqaddamtu wa ma'akhartu wa ma'asrartu wa ma'a'lantu wa ma'anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir. Para ulama sepakat bahwa al-muqaddim, al-muakhir itu adalah bagian dari Asmaul Husna. Huwallazi yuqaddimu ba'dal asya wa yuakhiru ba'daha imma bizzat kataqdimil asbab alal musabbabat wa imma bisyarab kataqdimil mursalin ala ummatihim wa taqdimil ilmi ala al-amal wa taqdimi ba'dil ummah ala al-ba'd wa imma fihima kataqdimil walid ala al-walad wal rajul ala al-mar'ah. Artinya al-muqaddim, al-muakhir itu dialah yang mendahulukan sebagian sesuatu dan mengemudiankan sebagian. Ada sebagian makhluknya yang didahulukan, ada sebagian yang didudiakan. Nah, muqaddim yang maha mendahulukan, muakhir yang maha mengemudiankan, mendudiakan, mentakhirkan. Imma bizzat, ada yang didahulukan Allah itu zat. Contohnya kataqdimil asbab alal musabbabat, seperti Allah mendahulukan sebab atas musabbab. Ini muqaddim. Sebab itu mesti berdahulu daripada musabbab. Siapa yang mendahulukan itu? Allah al-Muqaddim. Siapa yang mendudiakan musabbabat itu? Allah al-Muakhir. Makan misalnya, makan itu sebab. Makan sebab. Kenyang musabbab. Mana terdahulunya makan lawan kenyang? Terdahulu makan. Siapa yang mendahulukan makan hanya kenyang itu? Muqaddim. Siapa yang mendudiakan kenyang? Muakhir. Nah itu al-Muqaddim wal-Muakhir. Dialah yang mendahulukan sebab dan mendudiakan musabab. Dan itu bukan mustahil Allah membalik. Kenyang berdahulu hanya makan. Bisa juga terjadi. Kehendak Allah kan kayak apakah? Cuma diciptakannya makan dulu. Habis makan hanya timbul kenyang. Nah ini fungsi muqaddim muakhir bizzat namanya. Seperti mendahulukan obat atas sembuh. Mendahulukan sebab. Kita berobat dulu. Nah kena sembuh. Sembuh itu kadudi. Siapa yang mendahulukan berobat, mendudiakan sembuh? Muqaddim muakhir. Allah yang maha mendahulukan, Allah yang maha mengemudiankan, maha melambat mendudiakan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu contoh yang didahulukan Allah, yang didudiakan bentuknya zat. Wa imma bisyarab, ada kalanya Allah mendahulukan sesuatu, mendudiakan sesuatu pada kemuliaan. Kemuliaan bukan zatnya. Contohnya kataqdimil mursalin ala ummatihim, seperti Allah mendahulukan kemuliaan para rasul atas umatnya. Mendahulukan kemuliaan para rasul terhadap umatnya. Mana mulianya rasul lawan umatnya? Lebih dulu mana mulianya? Lebih dulu mulia rasul. Rasul dulu dimuliakan oleh Allah, baru kemudian umatnya. Bukan lahirnya. Banyak saja umat rasul yang tuha pada rasul, tapi kemuliaannya tentu rasul lebih dulu mulia daripada umatnya. Nah itu contoh Allah mendahulukan kemuliaan rasul atas kemuliaan umatnya. Wa kataqdimil ilmi alal amal, seperti Allah mendahulukan ilmu atas amal. Ilmu itu didahulukan oleh Allah, baru kemudian amal. Nah, muqaddim, muakhir. Allah maha mendahulukan, maha mendudiakan. Ilmu mesti berdahulu. Kalau orang kada punya ilmu, beramal, sia-sia amalnya. Sia-sia, kada sah amalnya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Ilmu dulu, hanya amal. Nah siapa yang mendulukan ilmu ini hanya amal? Muqaddim muakhir ini urusannya. Nama Allah Al Muqadim wal Muakhir. Jadi kayak apa aja kita beramal, kalau kada punya ilmu dahulu, amal kada sah. Walaupun tepat, walaupun kada salah, tapi kada punya berilmu. Contohnya, ini sembahyang masukkah, sudah zuhur belum kah? Kada tahu lagi. Nah, masukkah sembahyang waktunya zuhur belum? Kada ada ilmunya lagi, kada ada ketahu. Lalunya sembahyang zuhur, padahal belum tahu lagi masuk kadanya waktu zuhur, sembahyang zuhur. Contoh sembahyang zuhur hanya tahu jam 2 hari sudah. Berarti sudah masuk zuhur. Nah, sah kada sembahyang zuhurnya? Kada sah. Kenapa? Karena inya kada berilmu. Kada berilmu. Jadi sebelum sembahyang zuhur itu, dia mesti punya ilmu dulu. Zuhur sudah masuk waktunya. Jadi kada kawa tarawahan beribadah niku. Ini masuk ke zuhur nih kadakah? Udah untung-untungan. Karena kalau untung-untungan, jadi harus ada kepastian, pengetahuan bahwa ini waktu zuhur sudah masuk. Baik melalui matahari kita lihat, melalui azan di mana-mana, atau melalui jam yang terpercaya. Nah, sudah ada ilmu bahwa zuhur masuk, hanya amal sembahyang. Jadi mesti berdahulu ilmu itu daripada amal. Siapa yang mendahulukan ilmu, yang menduliakan amal? Allah Al-Muqaddim Al-Muakhir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa kataqlimi ba'dil ummah 'alal ba'd, seperti Allah mendahulukan kemuliaan sebagian umat atas sebagian. Ini umat Nabi kita ini ada yang lebih dulu dimuliakan Allah, ada yang belakangan mulia. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ini Allah dahulukan kemuliaannya dari umat Nabi kita yang lainnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menurut mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah itu didahulukan kemuliaannya dari umat yang lainnya, baik sahabat, baik apapun. Itu memang dari Allah. Allah yang mendahulukan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar daripada yang lainnya. Allah mendahulukan kemuliaan sahabat Nabi dari generasi tabi'in, dari generasi tabi'it tabi'in sampai generasi berikutnya. Artinya masa apa yang dahulu dimuliakan oleh Allah? Masa sahabat. Masa sahabat itu masa yang mulia, karena mereka berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian baru Allah muliakan masa tabi'in. Tabi'in orang-orang yang berburu berjumpa dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah muliakan lagi masa tabi'it tabi'in, orang-orang yang berguru kepada orang yang berguru dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perkara yang ini lebih dulu mulia, ini nomor 2, ini nomor 3, itu Muqaddim Al-Muakhir. Inilah fungsinya nama Allah Al-Muqaddim Wal-Muakhir. Para muhibbin rahimakumullah, wa imma fihima, dan ada kalanya keduanya Allah mendahulukan zatnya, mendahulukan kemuliaannya daripada yang lain. Contohnya, kal walid alal walad, seperti orang tua dengan anak. Tadahulu orang tua pada anak zatnya. Mula anak dahulu pada kuitan ada. Orang tua dulu. Kemuliaannya bang, mulia orang tua daripada anak. Nah jadi ini Allah mendahulukan kemuliaan dan zatnya daripada anak. Wa kataqdimir rijal 'alan nisa, seperti Allah mendahulukan zatnya, mendahulukan kemuliaannya laki-laki atas perempuan. Mana tadahulunya laki-laki dengan perempuan? Tadahulu laki-laki. Nabi Adam dulu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diambil dari tulang rusuk Adam, diciptakan Hawa. Kedudi, ini Nabi Adam laki-laki itu didahulukan oleh Allah daripada Hawa perempuan. Nah, mulianya pun didahulukan Allah laki-laki dari perempuan. Mana mulianya laki-laki dengan perempuan? Mulia laki-laki. Mana hebatnya laki-laki dengan perempuan? Hebat laki-laki. Ini secara umum, jangan menunjuk secara orang per orang. Kalau secara orang per orang, banyak perempuan lebih hebat dari laki-laki. Tapi kalau secara umum, laki-laki lebih mulia dari perempuan. Tapi kalau orang-orangnya ditunjuk, ada perempuan yang lebih hebat dari laki-laki. Contohnya macam Siti Fatimah radhiyallahu anha. Mana mulianya dengan laki-laki? Macam kita misalnya, mulia Siti Fatimah, ada peperakannya. Tapi itu orang per orang. Tapi kalau secara keseluruhan, mana mulianya laki-laki dengan perempuan? Allah dahulukan laki-laki daripada perempuan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah yang dimaksud dengan nama Allah yang ke-70 dan 71. Ini Al-Muqaddim yang maha mendahulukan, Al-Muakhir yang maha mengemudiankan, menduliakan. Ada orang taimbai sekolah, taimbai lulus. Oh, sekalinya yang saya kungat dahulu naik pangkat seorang kada. Siapa yang mendahulukan itu? Muqaddim. Siapa yang melambatakan seorang naik pangkat, maka sama sekolahnya Muakhir. Sama lahir, sama sihat. Sekalinya si A terdahulu mati, si B terdahulu mati. Siapa yang mendahulukan si A ini mati? Al-Muqaddim. Padahal lahir kembar seimbai. Tapi terdahulu si A mati, si B terdudi. Muqaddim, Muakhir. Orang sama-sama berusaha. Tokonya sama, dagangannya sama, bukanya sama. Tapi ternyata yang sebelah terdahulu sugih pada seorang. Terdahulu sugihnya pada seorang. Siapa mendahulu akan yang sugih pada kita? Muqaddim. Siapa yang mendudiakan kita sugih? Muakhir. Nah, jadi ini sebenarnya dalam sehari-hari nampak sekali nama Allah Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Makanya Nabi kita selalu mengingatkan kita, jangan lupa sembahyang di tasahud akhir itu baca doa tadi. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, supaya kita ingat segala aturan yang terjadi di alam semesta ini ada yang mendahulukan, ada yang menduliakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al muqaddimu al muakhir. La muqaddima lima akhar wa la muakhira lima qaddam illallahul muqaddimul muakhir. Tidak ada yang bisa mendahulukan sesuatu yang Allah dudiakan. Kalau Allah tuh hendak mendahulukan si Anina, satu orang pun kada akan bisa menghalangi. Kalau sudah Allah hendak mendahulukan ini, kalau Allah hendak melambatkan ini, kalau Allah hendak mendudiakan orang ini, saikung pun seluruh alam kada akan bisa. Tetap ini terduduk. La muqaddim, tidak ada yang mendahulukan, wala muakhir, tidak ada yang mendudikan, illallah, kecuali Allah. Al-muqaddimu yang maha mendahulukan, al-muakhir yang maha mengakhirkan. Qaddama syai'an li hikmatin 'alimaha wa akhkhara syai'an li hikmatin 'alimaha. Wa man utiyaha faqad utiya khairan katsira. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan sesuatu, pasti ada hikmah rahasia kenapa ini didahulukan oleh Allah. Dan Allah mendudiakan sesuatu, pasti ada hikmah rahasia yang Allah ketahui sehingga ini didudiakannya. Sekolah sama, diterima jadi pejabat sama, sekantor, sekalinya kawan berdahulu naik pangkat seorang terdudi, pasti ada hikmah, pasti ada rahasia Allah. Kenapa? Kenapa ini terdahulu? Kenapa seorang terdudi? Pasti ada rahasianya. Karena Allah tidak akan mendahulukan seseorang atau sesuatu, mendudiakan seseorang atau sesuatu tanpa ada makna, tanpa ada hikmah. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Tidak ada sesuatu yang tidak punya hikmah, tidak ada sesuatu yang tidak punya arti dari apa yang dikerjakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Allah mendahulukan sesuatu, mendahulukan seseorang, mendudiakan seseorang, mendudiakan sesuatu, ada tuh hikmahnya. Nah, siapa-siapa yang diberitahu oleh Allah hikmahnya itu, faqad utiya khairan katsira, dia sungguh diberikan kebaikan yang banyak. Kalau ini nih diberitahu oleh Allah hikmahnya, pantas saya si Anu terdahulu pada seorang, walaupun sama-sama asalnya, sekalinya hikmahnya ini. Nah, tahu hikmahnya itu kita dapat kebaikan yang banyak, dapat keberuntungan, dapat kebahagiaan macam-macam. Kalau kita diberi Allah hikmahnya, rahasianya itu, maka dapat keberuntungan, dapat kebaikan, khairan katsira. Walhasil kita wajib meyakini bahwa Allah tidak mendahulukan sesuatu, tidak mendudiakan sesuatu, melainkan ada hikmah di dalamnya. Dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh kalimat-kalimat yang ini didahulukan oleh Allah, yang ini didudiakan. Ada hikmah di dalamnya. Dan banyak di antara ulama-ulama yang diberi Allah hikmahnya itu. Contohnya dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma." Wassariqu, bermula pencuri laki-laki, wasarikatu, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Kenapa Allah mendahulukan pencuri laki-laki, pencuri perempuan berikutnya? Ternyata ini petunjuk dari Allah, ada hikmah di situ yang diambil, ada isyarat. Ini menunjukkan bahwa urusan mencuri ini dominannya adalah laki-laki. Makanya laki-laki berdahulu disebut Tuhan, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Berarti dia maling. Mana banyaknya laki-laki dan perempuan yang jadi maling? Banyak laki-laki, jarang ada maling untuk perempuan. Makanya Allah Al-Quran menyebut wasariku, maling laki-laki dan maling perempuan. Oh, ternyata ujar para ahli tafsir, Allah sudah mengisyaratkan sebelum adanya alam semesta ini bahwa yang banyak jadi maling itu laki-laki, bukan perempuan. Makanya Allah menyebut berdahulu laki-laki. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah memberikan ilmu kepada kita. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan-perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, pukul kedua-duanya 100 kali pukul. Nah, urusan berzina, bini-bini berdahulu disebut Tuhan. Kalau urusan maling, laki-laki berdahulu disebut Tuhan. Kalau urusan berzina, kenapa terbalik? Az-zaniyatu, perempuan-perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Oh, ternyata jera para ulama yang banyak melakukan zina itu adalah perempuan dibanding laki-laki. Dan yang dominan dalam perkara zina ini adalah perempuan. Laki-laki itu jarang mengundang zina, jarang. Tapi kalau bini-bini banyak yang mengundang perzinahan, melalui pakaiannya, melalui perhiasannya, melalui tutur katanya. Banyak perempuan yang mengundang zina kepada laki-laki. Yang kita dengar cuma ada wanita tunasusila. Wanita tunasusila. Adalah pria tunasusila. Kadang terdengar ada pria. Artinya apa? Yang banyak jadi itu perempuan. Nah, ini sudah jauh-jauh digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya. Az-zaniyatu, Allah dahulukan perempuan, Allah dudiakan laki-laki. Oh, ternyata hikmahnya antara lain itu, bahwa urusan zina ini dominannya adalah dari kaum perempuan. Laki-laki ini nomor duanya. Nah, beda dengan maling. Kalau maling laki-laki, makanya disebut berdahulu oleh Allah as-sariku was-sarikatu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi setiap kali Allah mendahulukan baik ciptaannya, baik firmannya, didahulukan ini, diduliakan ini, pasti ada makna, pasti ada hikmah di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal af'idah. Ini Quran juga. Allah menciptakan untuk kalian sam'a, pendengaran. Pendengaran didahulukan oleh Allah, disebut pendengaran. Penglihatan nomor 2, hati nomor 3. Nah, susunan itu Allah pertama mendahulukan pendengaran, hanyar penglihatan, hanyar hati. Nah, susunan Allah mendahulukan ini, mendudiakan ini, itu pasti ada makna di dalamnya, pasti ada rahasia. Kada sembarang Allah mendahulukan, mendudiakan. Nah, di sini menunjukkan ujar para ulama tafsir bahwa pendengaran itu lebih penting daripada penglihatan. Kalau penglihatan tergantung cahaya. Bila kadap habis dah penglihatan. Tapi kalau pendengaran makin kadap makin nyaring. Nah, telinga. Jadi kalau untuk menerima hidayah dari Allah, lebih utama telinga pendengaran ketimbang penglihatan. Kalau kita melajari orang Quran misalnya, mana nyamannya melajari orang kadang melihat atau kadang mendengar? Melajari apakah? Bacaan melajari Bismillahirrahmanirrahim. Saya kung kada melihat, saya kung kada mendengar. Mana lakasnya bisa kira-kira? Lakas nang mendengar ini dilajari. Nah, terus makanya Allah dahulukan ja'ala lakumus sam'a, Allah ciptakan bagi kalian pendengaran. Karena pendengaran ini lebih mulia dari penglihatan. Dari penglihatan. Penglihatan terbatas dengan cahaya, terbatas dengan arah. Itu di belakang melihatlah, kata melihat. Tapi kawan bersuara belakang mendengarlah, mendengar. Berarti hibat telinga. Hibat telinga. Makanya Allah dahulukan sam'a wal basara, hanya penglihatan. Wal afidah, hati, hati pandudian. Kenapa? Karena semua itu gugurnya ke hati. Apa yang kita lihat tersimpan di hati, apa yang kita dengar masuk ke dalam hati. Makanya diduliakan oleh Allah, ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, penglihatan, afidah, dan hati. Nah, ini merupakan bagian dari nama Allah Al Muqadim, yang maha mendahulukan, Al Muakhir, yang maha mendudiakan. Semuaan yang Allah dahulukan, yang Allah dudiakan, itu pasti ada rahasia ilmu yang terkandung di dalamnya. Siapa yang diberi Allah ilmunya itu, dia diberi Allah kebaikan yang sangat banyak. Wa man yuqtal hikmah faqad utiya khairan katsira. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil muqaddim wal muakhir ay yuqaddim ridallah ta'ala wa yuakhir ridha ghairi wa yuqaddim ridal walidain wa yuakhir ridha nafsi wa tuqaddim al-mar'atu al-mu'minatu ridha zawjiha wa tuakhir ridha nafsiha. Orang yang beriman dengan nama Allah maha mendahulukan, maha mendudiakan, maka orang ini akan punya akhlak, akan punya kelakuan. Di antara akhlaknya adalah mendahulukan ridha-Nya Allah Ta'ala, dan dia mendudiakan ridha dirinya. Dia mendahulukan ridha orang tuanya, mendudiakan ridha dirinya. Dan seorang perempuan yang beriman, dia mendahulukan ridha suaminya atas ridha dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ay yuqaddima ridallah ta'ala wa yuakhira ridha ghairihi bi aqwalih wa af'alih wa ahwalih. Dia mendahulukan, mengutamakan ridha-Nya Allah, senangnya Allah, dan dia dudikan senangnya dia, baik perkataannya, perbuatannya, sekalian keadaannya. Ini kelakuan dari orang yang beriman kepada muqaddim, muakhir. Sebelum dia berkata-kata, dia memikirkan apakah perkataan ini mendapat ridha Allah atau kada. Kalau perkataan ini tidak mendapat ridha Allah, walaupun orang sealamanan ridha, maka dia kada akan mengucapkan itu. Ini ucapan, kalau kuucapkan orang sealamanan senang, tapi Allah kada senang, maka kada kuucapkan ucapan itu. karena aku mendahulukan ridha Allah atas ridha yang lainnya. Ridha itu artinya kesenangan, senang, ridha. Setuju, ridha juga. Perbuatannya pun demikian. Yang dia pandang perbuatannya itu adalah diridai Allah atau kada. Masalah yang lain itu dia dudikan. Walaupun orang sealaman senang dengan perbuatannya, tapi Allah tidak senang, maka dia tinggalkan perbuatan itu. Nah, ini mendahulukan ridha Allah. Memakai baju, oh, memakai baju ini aku senang, bagus. Orang lain melihat pasti senang. Tapi tanyakan kepada hati kita, Allah senang kada kita pakai baju itu? Kalau Allah senang, pakai. Tapi walaupun kita senang, orang lain senang kita pakai baju itu, kalau Allah kada senang, tinggalkan. Nah, ini perilaku orang yang beriman. Jadi segala pikirannya adalah ridha Allah. Ini kalau ku lakukan, Allah ridha kada. Kada mengurus yang lain dulu. Memang yang paling baik itu Allah ridha, yang lain ridha, itu paling bagus. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah tangga, baik di tetangga, baik di umum, yang kita bisa itu Allah senang, masyarakat senang, itu paling bagus. Tapi kadang selalu bisa kita demikian, kadang-kadang ada bertentangan. Ini Allah senang, orang kada senang. Ini Allah senang, seorang kada senang. Nah, di saat bertentangan itulah diperlukan iman kepada muqaddim muakhir, dahulukan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahwalih, dan seluruh keadaan-keadaannya. Bukan hanya mencakup masalah dunia, tapi masalah akhirat pun, masalah ibadah pun, dia pandang lebih dahulu ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau aku sembahyang ini, Allah ridha kada? Seorang katujuh pang sembahyang ini, cuma takuni dulu, Allah katujuh kada mun kita nih sembahyang itu. Mun aku bersedekah ni katujuh pangna, cuma takuni dulu, Allah katujuh kada? Karena kada semua sembahyang itu disukai Allah bagi kita. Tidak semua sedekah itu disukai Allah bagi kita. Contohnya, kita hendak sembahyang sunnah duha misalnya. Mun aku sembahyang duha ini kira-kira Allah ridha kada? Kenapa? Bersubuh belum? Bersubuh belum? Bapak sembahyang duha. Puluhan subuh yang belum tergawi lagi. Ratusan subuh yang belum dibayar lagi. Kalau aku sembahyang duha ini Allah katujuh lah. Yang fardu masih banyak tertinggal, yang sunat ini tapi aku katujuh sembahyang duha kayak apa? Nah, disitulah kita cari ridhanya Allah. Biar kita katujuh sembahyang duha, katujuh sembahyang hajat, katujuh sembahyang tarawih. Tapi kalau sembahyang isya masih banyak isya-isya yang belum kita bayar, isya dulu dibayar. Itu mengutamakan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, demikian pula kita bersedekah. Kita hendak memberi dan memberi saudara-saudara kita, kita bersedekah. Nah, kita bersedekah ini takunakan dulu lawan hati kita. Allah katujuh pada kita bersedekah lawan orang-orang nih. Atau kita berwakaf, atau kita menyumbang apa, katujuhlah Allah. Masalahnya kenapa? Karena masih ada lagi dang sanak seorang nang banyak hutang nang kesusahan. Masih ada lagi kamanakan seorang yang susah hidupnya. Masih ada lagi paman seorang yang susah, yang perlu bantuan. Amun bantuan ini diunjuklah orang lain, Allah suka kada. Allah tidak akan menerima satu sedekah kepada orang lain, sedangkan di keluarga ada yang lebih membutuhkan dari itu. Allah kada menerima. Wakaf sana, wakaf sini, rumah kuitan maka hancur. Allah kada katuju itu. Jadi dalam ibadat itu ada tertib, ada aturan. Kada semua ibadah bagus untuk kita. Karena semua sembahyang bagus untuk kita. Kita cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah sudah menyatakan bahwa ibadah hambaku yang paling aku sukai adalah melaksanakan kewajiban. Itu yang paling disukai Allah. Nah, jadi Allah paling suka, paling senang, paling ridha kalau seorang hamba itu melaksanakan kewajiban. Yang sunat itu berikutnya. Kalau kewajiban sudah selesai, ayo sunat-sunat. Nah, jadi jangan sampai salah susunan dalam bersedekah, dalam beribadah itu. Salah susunan. Jangankan dapat pahala, justru dapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang dahulu, para salafis salihin, mereka sebelum beribadah itu berpikir dulu. Karena ada sambungan ibadah itu bagus untuk diri masing-masing. Cari mana ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Cari itu. Yang ini diperbuat nih cuma sunat nih. Membaca Quran ini sunat. Yang ini sunat, yang ini sunat. Bagus sebetulnya, cuma kadang untuk semua orang. Aku ini masih ada lagi kewajiban yang mesti diurus, yang mesti diselesaikan. Nah, macam itu perilaku orang yang beriman kepada Allah. Namanya Al Muqadim, Al Muakhir ini. Dalam hidupnya selalu teratur, mana yang didahulukan, mana yang didudukan, terutama yang bersangkutan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ay yuqaddima ridhal walidaini wa yuakhkhira ridha nafsihi. Dan lagi perilaku akhlak orang yang beriman kepada nama Allah Al-Muqaddim Al-Muakhir itu, dia mendahulukan ridha ibu bapaknya daripada ridha dirinya. Yang dia dahulukan itu ridha abah mama dulu. Hanyar ridha seorang, hanyar ridha yang lainnya. Ini kalau ku ucap, ini kalau ku buat, senang kada abah mama. Bujur bini sayang, bini suka, tapi ibu bapakku katuju kada mengku lakukan ini. Ini perbuatan kalau dilakukan kawan katuju, bini katuju, tapi ibu bapakku katuju kada. Nah, kalau bapak katuju silahkan, tapi kalau ayah ibu kada katuju, walaupun orang lain katuju, dahulukan keridhaan orang tua, dahulukan keridhaan ayah dan ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah bi ridal walidain wa sakhatullah bi sakhatil walidain. Ridhanya Allah tergantung ridhanya orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Kita beribadah sedemikian rupa, tetapi orang tua kita kada senang, Allah kada akan senang. Allah kada akan senang. Nah, jadi keridhaan dua ibu bapak ini, kesenangan beliau-beliau itu kepada kita mesti didahulukan dari kesenangan pribadi atau kesenangan orang lain. disebutkan hikayah Sayyidina Hasan ibnu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau dikisahkan kalau makan lawan mama Siti Fatimah kada mau baimbai, kada mau sidin baimbai makan lawan mama sidin, kada mau, mama dulu makan. Karena habis tentang mama makan, hanya seorang makan lebihannya. Ditakuni Sayyidina Hasan, kenapa maka kada mau baimbai lawan mama makan? Aku takut kalau aku nangku ambil itu yang dikehendaki mama. Kalau yang ku ambil itu yang dikehendaki mama, aku takutan. Jadi biar mama aja dulu makan, habis akan sedih makan, hanya kena aku makan. Nah, ini contoh mendahulukan riba orang tua daripada riba diri sendiri. Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala pada mau makan bayi-bayi ibu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kenapa? Karena takutan tadi. Kalau tadahulu seorang mengambil yang diingini oleh ibu. Dikisahkan lagi dalam manaqib salah seorang awliya Allah, Abu Yazid Al-Bistami, orang Iran. Bistam itu satu tempat di negeri Iran. Bistami Iran itu dulunya bukan negeri Syiah, ada dulunya di Iran itu banyak ahlu sunnah. Dulunya Imam Ghazali dari Iran, banyak tokoh-tokoh dari Iran, termasuk diantaranya Abi Yazid Al-Bistami. Beliau dikenal hidupnya tahun 261 Hijrah. Nah, beliau ini setiap malam beribadah kepada Allah, tambah yang malam zikir, baca Quran sampai subuh. Suatu hari beliau diminta oleh Mama Sidin, biar Mama Sidin, aku sakitan awak jam paraya malam ini bertahajud, beramal-amal, uruti aku aja, uruti aku. Maka Abi Yazid Bistami pun mau uruti dan mama sidin, uruti pijati mama sampai subuh, sampai subuh. Karena kawa sembahyang meminjati mama sampai subuh. Setelah beliau wafat, banyak orang saleh bermimpi. Bermimpi. Mimpinya apa? Kiamat ini terjadi. Abu Yazid Al-Bistami masuk ke dalam surga dan terbang dalam surga ke sana kemari. Ditanya Abu Yazid, dengan amalan apa engkau hai Abu Yazid bisa masuk surga sedemikian rupa? Abu Yazid menjawab, bukan karena ilmuku, bukan karena amal-amalku, tetapi hanya karena aku satu malam pernah berbakti kepada orang tuaku, yaitu ma'uruti sidin sampai subuh tadi. Jadi artinya apa? Kita ibadah apapun kepada Allah yang sifatnya sunnah, baca Quran, tahajud, zikir, salawat, itu lebih penting kalau kita dibutuhkan, diperlukan oleh orang tua kita. Jauh nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kebaktian kita kepada orang tua lebih tinggi daripada kita ibadah malam sepanjang malam itu. Nah, ini contoh mendahulukan ridha Allah, mendahulukan ridha orang tua terhadap ridhanya seorang. Seorang itu kepinginnya tahajud, kepinginnya sembahyang malam, tapi karena ini ibu, mama yang minta kita mengurus izin, walaupun hati berat, tapi ini mesti didahulukan dari ibadah yang lain. Nah, itu jadi buah dari keimanan. Timbullah akhlak mendahulukan ridha orang tua daripada ridhanya diri sendiri. Kemudian yang ketiga, wa an tuqaddimal mar'atul mu'minah Ridha zawjiha ala ridha nafsiha, mendahulukan perempuan yang beriman akan keridhaan suaminya atas keridhaan dirinya. Ini perempuan yang beriman. Perempuan yang beriman, dia mendahulukan kesenangan suaminya daripada kesenangan dirinya. Muaz bin Jabal datang dari negeri Syam, datang ke Madinah mencari Rasulullah SAW. Begitu berjumpa Rasulullah, sujud lawan Nabi. Muaz ini sujud lawan Nabi. Jadi Nabi, "Hai Muaz, kada boleh sujud, kada boleh sujud. Sujud kayak sembahyang, kada boleh." Ujar Muaz, "Ulun lihat ya Rasulullah, di Sam itu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka sujud kepada uskup-uskup mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka. Padahal engkau lebih utama dari mereka untuk disujuti." Ujar Nabi, "Sujud itu hanya untuk Allah. Seandainya sujud itu ada untuk manusia," ujar Nabi, "niscaya aku perintahkan perempuan itu sujud kepada suaminya." Nah, jadi demikianlah kedudukan suami dalam agama Islam, bahwa kesenangan suami itu mesti diutamakan dari kesenangan istri yang beriman kepada nama Allah Al Muqadim wal Muakhir ini. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan bagaimana bentuknya perempuan yang mengutamakan keridaan suami dari keridaan dirinya. Macam apa gambarannya perempuan yang mengutamakan kesenangan suami dari kesenangan seorang? Itu, ujar para ulama, dapat dilihat dari 10 perkara. Dan bila 10 perkara ini ada dalam seorang perempuan, maka perempuan ini sudah dinyatakan beriman kepada nama Allah Al-Muqaddim wal-Muakhir itu, mendahulukan keridhaan suami, menduliakan keridhaan seorang. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, ijabatuhu idza da'a. Ijabatuhu idza da'a, menyahuti bila dipanggil oleh suami. Menyahut, jangan berdiam. Bila dipanggil, bila dikiau oleh laki, itu disahuti. Jangan diam aja asik, ngapakah dilihat, ngapakah yang digawi. Mesti disahuti. Nah, walaupun seorang lagi asik, walaupun seorang lagi rame, tapi karena ini yang mengiau, yang memanggil ini suami, nah, dahulukan itu, dahulukan. Nah, itu mendahulukan keridhaan suami dari keridhaan seorang. Jadi sesibuk apapun seorang perempuan, sesibuk apapun, selain daripada melaksanakan keparduan kepada Allah, macam sembahyang pardu misalnya, kalau suami itu mengiau, sahuti. Nah, sahuti. Yang kedua, tandanya perempuan yang beriman tadi, ta'atuhu idza amara aw naha, taat kepada suami bila diperintah atau dilarang. Apa aja suami yang diperintah suami, yang dilarang suami, itu mesti ditaati. Timbul pertanyaan, apakah seluruh perintah larangan suami ditaati? Para ulama menjelaskan, kada semuaan itu, Pak. Ada 3 hal yang perempuan itu wajib mentaati perintah atau larangan suami. Pertama, yang bersangkutan dengan hukum-hukum Allah. Jadi misalnya perempuan nih disuruh laki, ayo sembayanglah kasih, nah itu wajibnya. Allah nyuruh sudah, laki pulang nyuruh, nah itu wajib. Atau laki ini perempuan ketujuh maksiat kepada Allah, baik maksiat perkataan, baik maksiat perbuatan, laki melarang, jangan lagi pengkam enggak itu aku tak tujuh aja lagi, nah itu wajib ditaati. Allah melarang sudah wajib ditaati, laki pulang melarang wajib ditaati. Ini perkara yang bersangkutan dengan hukum Allah. Yang kedua, yang perempuan wajib taat kepada suami, perkara yang berhubungan dengan bersenang-senangnya suami dengan istri. Nah, perkara yang bersangkutan dengan bersenang-senangnya suami dengan istri, perkara itu. Jadi bini misalnya, laki misalnya tatak kuku itu panjangnya kalau ketujuh melihat, nah wajib menatak. Karena ini bersangkut paut dengan istimta dalam bahasa agama, artinya bersenang-senangnya suami dengan istri. Jadi seorang istri wajib mentaati sesuatu perintah laki yang bersangkut paut dengan bersenang-senang. Aku ujar laki, udah ketujuh cemburin pakai baju itu, ganti baju, nah wajib diganti. Ini bersangkut paut dengan bersenang-senang. Baju, perhiasan, nah ini suami berhak untuk melarang atau memerintah, karena ini bersangkut paut dengan bersenang-senangnya suami itu. Yang ketiga, wajib perempuan taat kepada suami yang bersangkutan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak. Nah, tiga hal itu. Jadi kalau semua perintah suami wajib ditaati, kada. Kalau semua larangan suami ditaati, kada. Ada tiga hal itu. Jadi kalau perempuan yang beriman mesti taat kepada suami dalam tiga perkara tadi. Misalnya jadi laki, jam tulak jam ke rumah si anu berhutang situ duit, nah itu ada wajib ditaati, itu kan ada hubungannya lawan taat lawan laki. Jam ke sana cari pang duit, apakah dengan ukar baras, ada wajib bini ngurus itu. Ini kada bersangkut paut dengan tiga perkara tadi. Nah, jadi perempuan yang beriman kepada muqaddim wal muakhir mesti mendahulukan kesenangan suami daripada kesenangan seorang, menyahuti bila dipanggil, taat bila disuruh, ma'asi bila dilarang, tidak layyinul kalam, ma'ahu wa talqatul wajhi, lembut kata-kata, manis muka. Nah, itu kewajiban, ini kewajiban. Jangan berkata kasar, jangan berkata nyaring pada suami, jangan berkata banyak pada suami. Suami sebatik, 10 batik nyahut. Nah, yang keempat, la tada'u bismihi. Ya, para ulama jangan sekali-kali memanggil suami dengan namanya, walaupun ta'anum pada seorang laki. 10 tahun ta'anum laki pada seorang yang bersisi juga memanggil laki, kada boleh juga. Yang kelima, la takhruju illa bi'izni. Kada boleh keluar rumah tanpa seizinnya. Nah, itu kada boleh sama sekali keluar rumah tanpa seizin suami. Yang keenam, tarda lahu ma tarda li nafsiha wa takrahu lahu ma takrahu li nafsiha. Dia mesti senang apa yang suami senang, dia kada senang apa yang suaminya kada senang. Nah, ini perempuan yang beriman. Yang ketujuh, ihtiramu walidayhi wa aqaribih. Memuliakan orang tua mintuha, memuliakan kawitan laki, memuliakan keluarga laki. Itu bagian dari kewajiban perempuan. Yang kedelapan, hifzu malihi. Menjaga harta laki, jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan, dijaga. Yang kesembilan, la tudkhilu ahadan baitaha illa bi'izni. Tidak boleh membawa orang masuk ke rumah tanpa seizin suaminya, walaupun abah mama seorang. apalagi orang lain. Walaupun abah mama seorang, ujar laki hari ini kan jangan terima tamu, siapakah? Nah, jangan terima tamu. Itu wajib ditaati. Yang ke-10, du'a'uhu bima da'at li nafsiha. Si istri ini mesti mendoakan suaminya sebagaimana dia berdoa untuk dirinya. Nah, 10 hal itu cermin perempuan yang beriman kepada nama Allah Al Muqadim wal Muakhir. Bisa berdoa, Allahumma gufirli, ampuni Allah ulun, jarbinian nih. Wali walidayya, dua orang tua ulun. Tambahi lagi wali zauji, suami ulun. Nah, macam itu maka. Bahkan Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan perempuan-perempuan yang hanya berdoa kebaikan untuk dirinya tanpa melibatkan suaminya, doanya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkata Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Ini si perempuan berdoa, ya Allah murahkan rezeki ulun dan rezeki suami ulun. Kayak itu maka. Ya Allah ampuni dosa ulun, dua orang tua dan dosa suami ulun. Jadi apapun yang ia berdoa kepada Allah untuk dirinya, demikian pula untuk suaminya. Nah, demikian cermin perempuan yang mukminah tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at." Hadis sahih, akhrajahu Ahmad. Ujar Nabi, bila perempuan itu sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, puasa Ramadan, dia jaga kemaluannya dari zina, dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga. Terserah mau surga yang mana dia masuki. Apalagi sudah diberi terserah, pintu mana masuk, pintu sini, pintu sana, pintu sini, silahkan. Kada ada di situ beginian yang tahajud kada perlu, banyak sembahyang duha kada perlu, banyak salawat kada perlu. Nabi kita mengatakan sembahyang 5 waktu cukup, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat kepada suami, masuk surga pintu mana yang dia hendak. Jadi artinya perempuan yang demikian itu lebih baik daripada perempuan yang pak amal lawan laki kada baik. Itu artinya pemuasa paibadah lawan laki wani kada bagus. Kada bagus. Justru nang kada pak amal nih, sembahyang kada tahu qabliyah, kada tahu badi, zuhur 4 rakaat habis, asar 4 rakaat habis, isya 3 rakaat kada bibir. Tapi lawan suaminya taat, masuk surga pintu mana yang dia kehendaki. Nah, ini contoh muqaddim muakhir. Mana ibadah yang didahulukan oleh perempuan, mana ibadah yang didudiakan oleh perempuan. Ternyata taat kepada suami itu ibadah yang didahulukan dari ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu sebagian dari keterangan perilaku akhlak orang yang beriman kepada nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir. Nah, selanjutnya nama Allah yang ke-73, Al-Awwal. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات وتابع بينهم بالخيرات رب وارحم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نفتح بك ديننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وجوارك وإياك من كل شيطان مريض جبار عليم وذي عليم ولي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجهلا في العلم وبركة في العمر وفائزا في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عن الحساب وعمل من العذاب ونسلنا الجنة وارزقنا النذر كريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا بذريتنا ولا تذرهم ووفقهم للطاعة وامرهم أم التوفيق والهداية والحسن وحسن الرسول وجعلنا وذريتنا من ذريك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم منكم تقبل يا كريم.